Ketika Kapten Angkatan Udara Amerika Serikat Gary Nordonaut lepas landas sebagai pemimpin penerbangan 4F-16 pada sebuah pagi di Desember 1992, Fighting Falcon sudah menjadi pesawat tempur yang dihormati dan ditakuti secara global. Pada saat itu, lebih dari 2.500 F-16 telah dikirim ke seluruh dunia dan mengumpulkan hampir 5 juta jam terbang. Tetapi minggu pagi itu, Not hanya peduli dengan F-16D 2 kursi yang dia terbangkan dan 3 lainnya dari skuadron tempur 310 Top Heads yang dia pimpin. Mereka berada di atas perbatasan Irak Selatan sebagai bagian dari operasi Southern Watch, berpatroli di zona larangan terbang yang telah didirikan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis setelah Perang Teluk. Saat penerbangan bertemu dengan sebuah pesawat tanker KC-135, Not dan kru di belakangnya mendengarkan komunikasi intens dari 4 F-15 Eagle dan pesawat kontrol udara E-3. Sebuah MiG-25 Angkatan Udara Irak telah menyeberang ke zona larangan terbang dan bergegas kembali ke utara dengan kecepatan supersonik. Dengan afterburner penuh, para Eagle dengan cepat menghabiskan bahan bakar mereka dan terpaksa pergi. Ini membuat F-16 Nordo yang memiliki Carlson Benji 41 menjadi jet tempur Amerika di daerah tersebut. Not dan wingman-nya mempersingkat pengisian bahan bakar dan hanya mengambil cukup bahan bakar untuk menutupi waktu patroli yang ditugaskan. Sementara 2 F-16 yang tersisa tetap mengisi bahan bakar sepenuhnya. Segera pengontrol di pesawat E-3 mengarahkan sepasang F-16 tersebut ke arah MiG Irak lainnya yang menuju zona larangan terbang. MiG-25 dengan cepat membalik ke utara. E-3 mendeteksi 2 jet tempur Irak lagi. Setiap kali F-16 berbelok ke arah mereka, pesawat Irak berbalik dari zona larangan terbang. Tetapi yang ketiga memasuki 50 km zona barat pada ketinggian 9.000 meter dan terus terbang ke timur, lurus menuju Benji 41. Sementara 2 F-16 lainnya yang telah mengisi bahan bakar penuh dari pesawat tanker segera terbang ke arah tersebut. Nordo menyalakan afterburner, memutar jet dan wingman-nya ke utara untuk menjebak MiG di selatan zona larangan terbang. Jet tempur Irak tidak dapat melarikan diri kembali ke wilayah Irak tanpa perlawanan. Seseorang akan mati dalam 2 menit berikutnya. Kenang Not, dan itu bukan saya atau wingman saya. Selain 2 rudal jarak pendek IM-9 Sidewinder, Benji 41 membawa sepasang IM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile di ujung sayapnya. Not secara visual bisa melihat MiG-25 8 mil dari hidungnya. Dia menghubungi E-3 untuk minta izin menembak dan juga menyuruh wingman-nya aktif dengan pot jamming elektroniknya. 15 detik kemudian, Not mendengar suara dari pengontrol E-3. Diizinkan untuk membunuh. Diizinkan untuk membunuh. Bandit, bandit. Nordo menembakkan IM-120 sembari berteriak "Fok!" dan rudal melesat dari ujung sayapnya. Rudal mengejar MiG-25 dengan kecepatan 4 Mach dan menghancurkannya menjadi 3 bagian besar dan bola api dalam hitungan detik membara. Not dan wingman-nya kemudian melesat ke selatan dengan kecepatan tinggi. Meskipun hampir 2 dekade bertugas, Not kemudian tercatat melakukan pembunuhan udara pertama untuk F-16 Amerika. Seperti halnya setiap pesawat tempur generasi keempat Amerika, F-16 dibentuk oleh pengalaman Angkatan Udara di Vietnam. Pada akhir 1960-an, mantan pilot pesawat tempur Angkatan Udara Kolonel John Boyd dan sekelompok analisis teknologi tempur yang dikenal sebagai The Fighter Mafia menyerukan pengembangan pesawat tempur ringan yang sangat bermanuver. Pesawat ini diperlukan untuk menjadi alternatif jet tempur berat dan kompleks seperti F-4 Phantom, F-14 Tomcat, dan F-15 Eagle. Beberapa di antaranya masih dalam tahap desain. Ide ini mendapatkan dana dan dengan cepat berkembang menjadi program Lightweight Fighter atau LWF. Pada Februari 1972, 6 pabrikan mengajukan proposal desain, semuanya berdasarkan 2 pertimbangan utama, radius putar dan akselerasi. 2 bulan kemudian, General Dynamic Model 4016D dan Northrop P600 dipilih untuk pengembangan dan terbang selama 300 jam di pangkalan Angkatan Udara Edwards di California. Dikenal sebagai YF-16 dan YF-17, prototipe keduanya memiliki berat kosong sekitar 9 ton yang relatif ringan dibandingkan dengan F-15 seberat sekitar 13 ton dan F-14 seberat 18 ton.
tim General Dynamic meluncurkan YF-16 pada Desember 1973, hanya 21 bulan setelah kontrak pengembangan diberikan. Desain mesin tunggal yang kecil dan sebagian besar terbuat dari aluminium serta menggabungkan sayap delta dipotong dipadukan dengan badan pesawat. Strik sayap depan, intake underselang, dan sirip vertikal di bagian bawah bodi belakang berkontribusi pada konfigurasi yang tidak stabil secara aerodinamis. Semua ini ditangani dengan sistem kontrol penerbangan fly-by-wire. F-16 menjadi pesawat pertama di dunia yang menggunakan teknologi ini. Dikombinasikan dengan mesin turbofan afterburning Pratt & Whitney F100 PW100 berkekuatan 11 ton, desain yang sengaja tidak stabil menawarkan rasio dorong ke berat 1,4 banding 1. Pesawat juga memiliki kemampuan manuver 9G yang memukau dan visibilitas pilot yang luar biasa di bawah kanopi gelembung tanpa bingkai. Tetapi YF-16 masih harus menghadapi persaingan Northrop. Setelah 10 bulan pengujian, jelas bahwa YF-16 memiliki kemampuan manuver yang jauh lebih baik, jangkauan yang lebih jauh, dan biaya yang lebih rendah daripada YF-17. Pada Januari 1975, Angkatan Udara Amerika mengumumkan YF-16 sebagai pemenang kompetisi dan mengatakan mereka akan membeli setidaknya 650 unit pesawat tempur. Tetapi YF-17 tidak menghilang dalam ketidakjelasan. Di masa depan, pesawat ini kemudian membentuk tulang FA-18 Hornet Angkatan Laut Amerika. Meskipun awalnya menekankan pada pesawat tempur ringan, F-16 dengan segera berkembang menjadi pembom tempur multiperan. Saat program jet tempur ringan ini sedang berlangsung, sekutu NATO, yakni Belgia, Denmark, Belanda, dan Norwegia sedang mencari pengganti untuk pembom tempur Lockheed F-104G Starfighter mereka. YF-16 bermesin tunggal dinilai sangat cocok untuk mengisi posisi tersebut. USAF juga mencari cara yang efektif untuk mengganti kemampuan pembom tempur F-105 dan F-4 dengan pesawat untuk melengkapi F-15 yang fokus pada superioritas udara. Keharusan ini mendorong perubahan pada F-16 produksi pertama yang mencakup badan pesawat yang 10,6 inci lebih panjang, peningkatan area sayap, sirip perut yang lebih besar, dan dua stasiun senjata di bawah sayap. Radom hidung yang lebih besar juga mengakomodasi radar AN/APG-66 Westinghouse. Akibatnya, bobot meningkat 25% di atas YF-16. Angkatan Udara Amerika menerima produksi pertama F-16A pada Januari 1979. Pada saat itu, dua jalur produksi untuk Eropa telah dimulai dengan Angkatan Udara Belgia, Belanda, dan Norwegia mulai menerima F-16A. Begitu pula Israel. Angkatan Udara Israel menyebut F-16 Nets yang berarti Hawk dan melemparkan ke dalam pertempuran kurang dari setahun setelah menerima pengiriman. Pada Juli 1981, Angkatan Udara Israel meluncurkan operasi Opera yang menampilkan 8 F-16A dengan masing-masing membawa 2 bom seberat 900 kg. Mereka dengan berani terbang ke Irak dikawal oleh 6 F-15A Israel di mana mereka menggempur reaktor nuklir milik Saddam Hussein. Kemenangan udara pertama Fighting Falcon datang dari Angkatan Udara Israel pada April 1982 ketika Nets menembak jatuh MiG-23 Suriah. Juni tahun itu, F-16 Israel merontokkan lebih banyak MiG Suriah selama konflik di Lebanon yang pada akhirnya menyebabkan 44 pembunuhan. Keberhasilan awal dalam pertempuran dikombinasikan dengan biaya yang relatif rendah dan keserbagunaannya membuat F-16 menjadi barang yang sangat laris. Pada Mei 1982, Venezuela menjadi pelanggan Fighting Falcon ke-10. Pada bulan April 1983, tim demonstrasi Thunderbird USAF untuk pertama kalinya tampil ke publik dengan F-16. Dari Turki hingga Indonesia, F-16 sangat diminati. Saat ini, pesawat tempur tersebut telah dioperasikan oleh 25 negara dan 4.588 unit telah dibangun. Ini menjadikan F-16 sebagai jet tempur supersonik Amerika kedua yang paling banyak diproduksi setelah F-4 Phantom. Menurut Lockheed Martin, telah ada 10 blok produksi F-16 dari blok 1 pada 1979 hingga blok 77-2 terbaru yang secara umum dikenal sebagai F-16 V-Fiber. Antar negara, blok, dan model, total 139 versi jet telah diproduksi selama 4 dekade terakhir.
Selama beberapa dekade, F-16 secara tidak resmi disebut sebagai Viper. Nama itu diberikan oleh pilot F-16 awal di pangkalan Angkatan Udara Hildi Yuteh yang dilaporkan mengacu pada tampilannya sebelum lepas landas. Jadi sebenarnya Viper sudah digunakan sebagai nama tidak resmi F-16 sebelum muncul F-16V Viper itu sendiri. Pensiunan Letnan Kolonel Angkatan Udara Amerika Dan Hampton ingat pertama kali dia melihat F-16 dari dekat. Setelah lulus dari sekolah penerbangan pada tahun 1987, Hampton pergi ke pangkalan udara Luke di Arizona untuk transfer ke Viper. Dia kemudian melihat F-16 dari dekat. "Saya memang tidak masuk, tetapi saya senang," katanya. Setelah pelatihan di F-16A, ia pergi ke unit operasional pertamanya di pangkalan udara Spenghelden di Jerman untuk mempelajari misi SET atau Suppression of Enemy Air Defense. Misi ini pada dasarnya menghancurkan situs rudal permukaan ke udara musuh. Pesawat yang digunakan adalah varian F-16C. Angkatan Udara Amerika menyebut misi dan pesawat yang menjalankan sebagai White Whistle atau Musang Liar. Hampton menerbangkan misi Musang Liar di Viper selama kedua Perang Teluk dan menjadi salah satu pilot Angkatan Udara Amerika yang paling terkenal sejak Perang Vietnam. Dia mengatakan F-16 merupakan platform with whistle ideal karena ukurannya yang kecil hingga membuatnya sulit dikenali oleh radar atau visual. Selain itu, desain modularnya membuat upgrade menjadi mudah. Kelincahan pesawat juga sangat baik untuk misi berbahaya semacam ini. Hal yang hebat tentang Viper adalah Anda bisa melakukan pertarungan udara ke udara dalam perjalanan masuk atau keluar dari area target, kata Hampton. Dalam Perang Teluk Kedua, mereka mengirim semua F-16C Eagle pulang setelah 10 hari pertama. "Mereka tidak dibutuhkan karena kami ada di sana," tambahnya. Produksi F-16 masih kuat di fasilitas Greenville, Carolina Selatan milik Lockheed Martin yang mengakuisisi bisnis pesawat General Dynamics pada tahun 1993. Saat ini ada pesanan 128 jet untuk versi Block 77-2 terbaru yang dipesan oleh 5 negara. Di antara negara-negara tersebut adalah Taiwan. Block 70 Viper Taiwan akan memanfaatkan radar AESA canggih, mesin General Electric F110 JE-132 yang lebih kuat dan rudal anti kapal jarak jauh AGM-158C untuk menghalangi Cina. Dengan Angkatan Udara Amerika memperpanjang umur F-16 yang lebih tua menjadi 12.000 jam, pesawat mungkin bisa melayani hingga akhir 2030-an. Untuk saat ini, F-16 di seluruh dunia akan menambah lebih dari 19 juta jam terbang. Namun dengan segala kemampuannya, fitur terbaik yang juga paling penting adalah merawat pilotnya. "Ini pesawat bagus," kata Hampton. "Pesawat selalu membawa saya pulang hidup-hidup dan saya bersyukur untuk itu." Demikian sahabat jejak tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.